Hai, saya Fris. Saya lahir dari keluarga yang berlatar belakang bukan dari seorang seniman. Tapi sudah sangat tertarik sekali pada seni itu, terutama alat musik drum. Di tempat saya tumbuh berkembang itu di daerah Solok Selatan, Muara Labu, instrumen musik drum sendiri itu sangat susah sekali ditemukan. Sangat wah sekali melihat orang main drum itu, keren banget, mantap, jago, laki, jantan gitu. Jadi dari kecil tuh suka banget orang main drum. Saya belajar waktu kecil itu menggunakan kaleng-kaleng dari kue. Jadi sebuah drum. Itu yang saya pelajari, saya putar musik, saya ikutin ritmenya, saya putar lagi, saya ikutin, saya belajar bagaimana bunyinya. Belum belajar teknik sih, tapi dari bunyi yang dihasilkan dari lagu yang saya dengar itu saya belajar sendiri secara otodidak. Dan pas kelas 1 SMP, saya barulah bertemu drum sungguhan, yaitu karena di sekolah SMP saya ada drum punya kepala sekolah. Dan waktu itu saya bawa ke rumah, orang tua lagi-lagi jadi problem, jadi masalah, berisik inilah, ganggu. Jadi drum yang saya bawa ke rumah saya pindahin lagi ke sekolah dan saya latihan terus di sekolah. Dan pas kelas 2, barulah saya punya drum sendiri dari hasil saya menabung. Saya beli drum, saya belajar sendiri, sampai saya kuliah di STSI Perang Panjang, yang sekarang namanya Institut Seni Indonesia Perang Panjang. Selama saya mengikuti perkuliahan di ISI Perang Panjang, saya pengen sekali punya satu tim, satu band, yaitu kayak referensi saya waktu itu kayak Dewa, kayak Queen, kayak Peter Pan yang siang Noah, kayak Bumerang. Sehingga sewaktu saya menyelesaikan studi di ISI Penang Panjang, saya tetap kepikiran main band, bikin band, proses, nggak kepikiran buat kerja, karena keinginan yang terlalu besar mungkin ya, untuk menjadi membuat satu band yang sukses. Saya hijrah dari ISI Penang Panjang ke Padang, ke kota Padang. Berapa tahun berjalan, proses band ini tetap juga nggak menemuin titik di mana kita sama-sama pengen ini, tetap juga berbeda pendapat, berbeda visi misi, dan akhirnya ya bubar lagi. Kalau pertama kenal Bang Fris, akrabnya tahun 2011. Kami dulu pernah gabung bersama tim Salim Bado, khususnya band pengiring. Semangat belajar bermusik. Setelah band yang saya buat terakhir itu gagal, lalu saya bergabung dengan beberapa sanggar, dengan beberapa band, tapi itu sifatnya freelance sih, nggak jadi band anggota tetap. Ya, buat survive hidup di Padang lah. Kalau nggak kerja, mau makan apa gitu kan. Tetapi bagi keluarga saya pribadi, itu bukan satu pekerjaan, karena mindset dari orang tua saya itu
pekerjaan itu adalah bekerja itu menggunakan ijazah yang saya dapat gitu. Lalu adik dari ibu saya, itu tante saya, nelpon, Fris, kamu udah nganggur setahun nggak ada kerja gitu sih, mau nggak ngajar di sekolahnya tante gitu. Saya tanya, sekolah apa sih tante gitu kan? Sekolah anak luar biasa, daripada kamu nggak ada kerjaan, ngeband nggak jelas, nggak dapat penghasilan secara tetap, lebih baik kamu ngajar tempat tante gitu. Saya kuatkan hati saya datang ke sekolah tante saya. Dengan keadaan ya masih labil waktu itu ya, masih anak band, masih rocker abis gitu kan. Yang nggak pemikiran itu sekolah formal loh, sekolah yang dikelola pemerintah, bukan ngajar privat di rumah-rumah, tapi pakaiannya ya aduh, kalau dipikir-pikir lagi kacau sih. Akhirnya saya datang ke sekolah, saya lihat-lihat sekolahnya bagaimana keadaannya, dan saya mendapatkan suatu pengalaman yang tidak diduga-duga. Taunya SLB itu sekolah buat anak-anak yang luar biasa, yang punya dunia lain, yang susah diajak berkomunikasi, pelangap-longo, yang susah buat fokus berinteraksi gitu, yang emosian, marah-marah nggak tahu, ngarang-ngarang jelas. Itu yang harus saya ajarin di sekolah tante saya. Saya bingung dong mau ngajarin apa. Ini kayak nggak mungkin lah ngajar anak seperti ini. Mungkin soalnya latar belakang pendidikan saya juga nggak di tempat ini gitu. Terus saya mau ngapain di sini ya, nggak tahu kan. Saya mau ngapain, apa yang saya perbuat. Dan di waktu itu keadaan sekolah belum ada alat musik satupun. Saya mau ngajar apa, saya nggak tahu. Tapi karena mungkin rasa ingin tahu tinggi daripada rasa ingin menyerah, saya coba, saya datang, saya masuk, perkenalan dengan kepala sekolahnya bilang kalau misalkan Fris mau berkontribusi di sekolah ini silahkan, dan akhirnya saya coba, besoknya saya datang, saya ngajar. Awal-awal saya belajar dengan anak-anak, ada yang nggak nyangka sekali itu yang saya di pikiran saya itu yang ada berat beban ngajar anak-anak seperti ini, dan ternyata bukan beban berat mengajar aja, tapi ada yang lebih berat, yaitu muntahlah di badan saya. Ada yang BAB di celana, yang dia tidak bisa membersihkannya sendiri, ya karena dia belajar di jam pelajaran saya, ya saya harus bertanggung jawab juga bersihkan BAB dia. Wah, kacau dah, ada yang muntah BAB, ingusnya berlepotan di baju saya. Emosi, tapi gimana caranya, nggak mungkin kita marah kan sama anak seperti ini. Hormat! Hormat. Saya sempat bertanya ke diri saya sendiri, apakah saya harus menyerah? Apa yang harus saya lakukan? Ternyata di saat itu kepikiran saya harus menyampaikan keluh ini kepada tante saya. Tahu nggak apa yang dijawab tante? Itu kan di jam pelajaran kamu. Kamu harus bertanggung jawab apa yang terjadi. Ada yang muntah, ada yang BAB, ada yang berantem, ada yang mecahin gelas. Gelas pecah itu kamu yang ganti. Wah, pusing. Pusing, pusing sekali. Kami bermusik itu unik.
Di kelompok musik kami itu ada anak autis, Down syndrome, tunagrahita, sampai ada anak yang tuli pun saya coba ajarkan bermusik. Kalau tangga nyoko, ko talinya guguah taruh ya, tokok taruh sendiri, jangan berhenti ya, tokok taruh ya, oke? Siap? Siap? Mulai? Jadi terkadang saya terpaksa sedikit berteriak pada mereka dan mengulang-ulang kata agar mereka paham. Tapi pada dasarnya rangkaian bunyi dari alat yang mereka pukul toh keluar menjadi melodi yang harmoni kan? Kacau. Saya tidak mungkin mengajarkan anak-anak luar biasa itu teori musik barat, not balok, dan chord-chord lagu. Tapi saya mengenalkan harmoni, rasa pada mereka semua. Setelah beberapa minggu saya menjalani proses belajar mengajar dengan mereka, yang motivasi awalnya cuman nyari uang ke sana, ternyata ada yang lebih penting dari sekedar uang. Itu emosional saya terbangun ketika anak-anak luar biasa ini sangat membutuhkan kehadiran saya di sekolah. Itu tergambar pas saya datang ke sekolah, mereka semua lari, berlarian ke arah saya, memeluk saya, "Om Pris, ayo kita mulai latihan, ayo kita mulai latihan, kita main musik, kita main musik." Dan rasanya sangat sayang sekali saya menyerah di titik itu. Saya sangat sekali saya meninggalkan mereka dengan rasa kepedulian yang sangat tinggi sekali untuk kehadiran saya mengajar di sekolah itu. Dan terpikirlah oleh saya harus bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak ini. Saya harus bisa memberikan ruang, saya harus bisa memberikan panggung untuk penampilan mereka nantinya. Ya, hidup memang pilihan. Terkadang kita harus terbentur pada keadaan yang memaksa kita memilih apa yang kita sendiri gamang untuk memulainya. Jadi pokoknya apa bayangannya ngajar SLB itu nggak mungkin lah gitu. Tapi karena saya bujuk rayu, cobalah dulu daripada kamu nggak ada pekerjaan tetap gitu. Kalau kamu tahu rasanya mengajar anak luar biasa, pasti nantinya kamu tidak akan mau menghentikannya gitu. Itulah perjalanan Fris awalnya ke melangkahkan kaki di SLB ini. Dan akhirnya saat ini dia sangat-sangat tidak mau meninggalkan SLB. Padahal dia ada tawaran-tawaran lain gitu ya. Tapi SLB ini, anak luar biasa ini tidak akan ditinggalkannya. Saya harus mencari bagaimana sih mencari metode pembelajaran buat anak-anak seperti ini. Sedangkan latar belakang saya bukan dari pendidikan yang seperti ini, yang latar belakang pendidikan luar biasa. Dan akhirnya saya menemukan metode pembelajaran yang saya bikin sendiri. Itu
sebelum kita mentransfer ilmu kepada dia, kepada anak-anak ini, saya lebih menekankan hubungan emosional saya dulu kepada mereka. Kalau mereka sudah cinta kepada gurunya, kepada saya, untuk mentransfer ilmu apapun rasanya gampang sekali. Tapi membuat rasa cinta yang seperti apa, itu yang jadi PR bagi saya pribadi. Dan akhirnya mereka bisa bermain dari metode yang saya bikin. Mengajar sambil belajar. Belajar sambil mengajar, yang saya maksud itu di dalam proses pembelajaran, saya mengajarkan sesuatu kepada mereka, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Saya belajar juga bagaimana saya membaca anak yang satu dengan anak yang dua, itu kan berbeda dari perilakunya, dari cara berkomunikasi. Anak berkebutuhan khusus ada yang Down syndrome, ada yang autis, ada yang tunagrehita. Ada perbedaan proses transfer ilmu yang saya lakukan. Hasil dari belajar musik itu adalah mengaktifkan otak kiri dan otak kanannya. Sering mengaktifkan otak kiri dan otak kanannya, itu semakin gampang kita buat berinteraksi dengan anak-anak seperti itu. Itulah hasil dari belajar selama ini. Oke semuanya, anggota BJS yang hebat, yang semangat, kita mulai dulu latihannya lagu apa? Lagu Bendera. Bendera dulu ya. Karena kita masih di suasana Bulan Penuh Indonesia. Iya, yeah, mantap. Yuk, semangat. Semangat, guys. Besarnya semangat anak-anak berkebutuhan khusus ini bermain musik menjadi tantangan baru bagi saya. Saya yang tadinya cenderung hanya mencintai drum saja, mulai beralih untuk bisa juga menekuni alat musik lain seperti keyboard, gitar, dan alat musik tradisional Minangkabau lainnya. BJS Band, BFF, Best Friends Forever. Yes, mantap. Tos. Terbukti pada Jesrian Vandinata, anak Down Syndrome yang saat ini semakin mandiri dan punya segudang prestasi. Jess juga sudah meraih rekor muri penyandang Down Syndrome bermain drum terlama pada 2016 lalu. Saya aja yang gurunya belum pernah dapat prestasi yang sangat gemilang seperti Jess. Ini luar biasa untuk seorang anak Down Syndrome. Prestasi Jess itu juga banyak di bidang olahraga, seperti renang, bowling, bela diri wushu, di berbagai event olahraga lokal dan nasional. Dokter bilang bahwa anak saya ini Down Syndrome.
Dan ya solusi dokter cuma bilang sama saya, ya ibu memperhatikan, ibu sayang saja sama dia lebih dari anak-anak yang lain. Yang selama ini anggapan masyarakat anak ini nggak bisa apa-apa. Anak-anak yang idiot lah kata mereka, yang pokoknya nggak bisa apa-apa. Jadi anggapan itu selama ini orang-orang tua yang memiliki yang sama dengan Jess merasa, ayolah kita bu, kita bersama, kita bergabung sebagai orang tua yang memiliki anak yang sama, ayo kita bergabung POTATS. Metode pembelajaran buat anak-anak ini tidak semerta-merta berjalan mulus. Lagi-lagi ada masalah baru, yaitu masalah mood-moodan dari anak-anak ini. Kita udah semangat datang ke rumahnya buat latihan, dianya malah mood nggak mau latihan, malah diusir pulang. Nggak mood om, besok aja latihan. Nggak mood om, nggak boleh datang lagi. Ada yang nggak jelas, teriak-teriak nggak jelas. Kita udah siap mau latihan, dia teriak-teriak, nggak mau kayak gitu. Bang, saya minta maaf bang ya. Ya terus lo. Masih ingat lagu ya kan? Ya. Masih ingat tak? Ya. Dalam, ya? Ya. Masih? Ya sayang. Bisa coba? Tahu. Bisa coba kan? Mantap tuh. Biasanya kita manggung panggung besar. Latih kita dulu. Oke? Membuat band memang belum terwujud, tapi makin hari saya semakin memahami bukan band top yang membuat kita bahagia, tapi kenyamanan bersama personel grup band. Nah, kenyamanan ini saya temukan bersama teman-teman band di The Plus. Di The Plus ini, idealis saya yang punya kekaguman besar pada musik tradisional bisa saya aplikasikan, saya ekspresikan, saya tuangkan kepada karya-karya yang kami buat. Tentang Freeze. Freeze itu gimana teman-teman? Freeze sangat peduli dengan adik-adik yang spesial. Mungkin nggak semua orang bisa seperti Freeze. Jadi nggak tahu apa-apa. Jadi mereka sampai kemarin sempet ini ya ikutan festival band malahan adik-adik kita ya. Umum. Tingkat umum dan juara 3. Alhamdulillah. Freeze merupakan pemuda yang sangat menginspirasi banyak orang. Di mana beliau sangat peduli terhadap sesama termasuk anak-anak yang difabel yang berkebutuhan khusus gitu. Dan jangan pernah puas apa yang ingin dicapai, selalu belajar yang terbaik bagi anak-anak difabel. Itu semoga menjadi inspirasi banyak pemuda lain yang peduli antar sesama. Di samping mengajar di sekolah luar biasa, saya juga mendidik anak-anak pecinta musik di beberapa sekolah biasa. Dan alhamdulillah saat ini saya menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di sini. Dan itu saya raih setelah saya menyelesaikan pasca sarjana prodi pendidikan seni budaya di Universitas Negeri Padang.
Saya pribadi mempunyai prinsip, muda berjuang, tua pemenang. Jadi prestasi adalah salah satu tolok ukur. Prestasi yang saya raih itu diantaranya the best drum di festival-festival band Sumbario Jambi, menjadi komposer musik di beberapa kota di Eropa, India, dan Asia Tenggara. Percaya atau tidak, dengan menyayangi anak-anak luar biasa itu seperti membuka pintu dan peluang rezeki untuk saya pribadi. Tak harus sempurna untuk menjadi diri kita berguna bagi yang lain. Kita bisa mengambil peran dalam pembangunan bangsa sesuai kemampuan dan bidang yang ditekuni, dan menjadi inspirasi Indonesia. Mereka ini bagian dari generasi bangsa, harmoni tak biasa, yang bukan tidak mungkin menjadi luar biasa.